itu saya sudah bertemu dengan Kabareskrim Polri, menjelaskan bahwa ada yang hilang milik almarhum. Tadinya harapan kami laporan pasal 340, junto 338, junto 351 ayat 3, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana akan dikembangkan oleh penyidik. Karena saya sudah menghadap sendiri kepada Kabareskrim, bahkan di depan saya dipanggil dua direktur berpangkat Brigjen Pol, yaitu Dirtipidum Polri dan Dirkrimsus atau Direktur Ekonomi dan Khusus, tentang penyampaian saya bahwa berdasarkan laporan intelijen saya waktu itu ada dugaan pencurian uang 200 juta pada tanggal 11 Juli. Nah, harapan saya waktu itu akan ada pengembangan penyidik, ternyata tidak dikembangkan. Yang fokus mereka itu hanya fokus kepada pembunuhan terencana, junto pembunuhan biasa, dan yang dibuktikan di pengadilan hanyalah pembunuhan terencana dengan ancaman atau dengan ponis untuk Perdi Sambo dari tuntutan seumur hidup menjadi pidana mati, untuk Putri dari tuntutan 8 tahun diponis menjadi 20 tahun, untuk Kuat Maruf dari 8 tahun menjadi 15, untuk Riki Rijal dari 8 menjadi 13, dan untuk Barada Richard Eliezer dari 8 tahun dituntut menjadi 12. Dari 12 tahun dituntut menjadi 1,5 tahun. Artinya di sini memang ada putusan yang sangat kontroversial, di mana ada yang diberatkan sampai hampir 2,5 kali lipat, tetapi ada juga yang sangat diringankan dengan diskon hampir 85-90%, yaitu untuk Barada Richard Eliezer. Barada Richard Eliezer berhak mendapatkan itu karena dia telah bersikap baik, menyesali perbuatannya, meminta maaf, dan berjanji dia mengungkap perkara ini, dan itu semua sudah terjadi, maka dia layak mendapatkan itu. Sedangkan yang lain sampai dengan sore malam hari ini belum bertobat, belum meninggalkan cara-cara yang jahat, maka wajar mereka diponis lebih berat daripada tuntutan. Termasuk juga ini, barang-barang almarhum belum juga dikembalikan. Oleh karena itu, kita membantu mereka ke jalan yang benar dengan cara membuat laporan polisi. Bukan dengan main hakim sendiri, bukan dengan main hakim jalanan. Jadi kita bantu mereka meninggalkan cara yang jahat, masuk ke dalam pertobatan, agar mereka menyadari perbuatannya. Dan ini juga nanti menjadi alasan pemberat kalau mereka berani banding, termasuk kalau mereka berani kasasi, karena masih ada tindak pidana lain yang akan menyusul, kan begitu. Saya Liviana Cerlisa. Saksikan program-program Kompas TV di siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.